Halo Sobat Doran, di video kali ini kami akan menjelaskan untuk tutorial ganti satuan dari mil ke meter. Caranya, tombol tengah tekan lama, kita masuk ke setting, terus kita pilih sistem, di OK, kita cari unit. Oke, nah ini satuannya sudah meter atau metrik. Jadi kalau jam kalian seumpama masih satuannya masih statut, kita ganti ke metrik, udah langsung ganti ke meter. Sekian video dari kami dan nantikan video tutorial yang lainnya. Terima kasih.